Seorang lelaki ditemukan lemas, dipercayai terjatuh ke dalam laut di Padang Kota Lama, Georgetown, Pulau Pinang. Mangsa dikatakan hanyut di bawah arus deras ketika turun ke laut untuk menarik tali pancingnya yang tersangkut. Saksikan laporannya. Selepas 5 jam operasi mencari, mayat seorang pemancing berjaya ditemukan oleh pihak bomba dalam satu insiden di Jalan Green Hall, Georgetown, Pulau Pinang. Laporan kejadian diterima sekitar jam 11 pagi. Masa didapati lemas semasa memancing, tergelincir dan jatuh ke laut, dan orang awam telah melihat dan telah membuat panggilan kepada pihak kita. Kita telah menjumpai mangsa pada jam 16.20. Dalam kejadian itu, lelaki berusia 40-an terbabit difahamkan turun ke laut bagi menarik tali pancing yang tersangkut. Mangsa bagaimanapun tergelincir sebelum terjatuh ke laut dan dibawa arus deras. Mangsa dibawa ke Hospital Pulau Pinang untuk dibedah siasat. Operasi tamat pada jam 5 petang.